Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita udah ada di kafe bersama Mas Gimbal. Gimbal ya. Dari channel Radit Gimbal. Yang mempunyai video tutorial ya. Silakan di-subscribe di bawah atau di sini. Sini ya. Ya, lupa. Ya nanti adalah ya. Di deskripsi di bawah. Oke. Kita langsung saja mulai, jangan banyak basa-basi. Langsung Jadi hari ini kita main Vainglory. Iya. Itu salah satu game MOBA terbaik di smartphone menurutku. Karena benar. Selain resolusinya udah HD, game ini tuh 3 versus 3 ya. Tapi mungkin akhir tahun itu bakal ada 5 versus 5-nya. Tapi sih yang sekarang masih trending itu Mobile Legend. Ya, Mobile Legend. Ya, kebanyakan sih yang suka tuh Mobile Legend karena Vainglory ini cukup berat untuk game-game yang untuk HP-HP yang spek biasa, game ini berat. Iya. Jadi kita main apa nih? Casual aja ya? Iya, casual. Santai aja mainnya. Santainya. Kamu apa? Aku kapten. Kapten. Oke, aku ini aja. Oke. Siap. Bentar. Apa ya? Oke, aku pakai petal. Oke, sip. Nah. No cherry. Oke, bentar. Dibuat santai aja guys, minum. Itu musuhnya gak ada kaptennya sama sekali. Iya. Lihat. Jungle 2, linernya 1. Kadang aku main itu kadang gak ada kapten loh. Bahaya itu, sumpah. Bisa bikin timnya kacau kalau gak ada kapten. Tapi kalau aku sih, mending sekali itu menang. Tapi sekali-kalinya tuh aku biar aku kapten, biar jarak jauh tuh gak ada. Kadang orang lain gak semangat. Oke, kita mulai. Itu kamu kapan buka skinnya? Si kamu kan pakai Catherine. Buka skinnya kapan tuh? Udah lama? Udah lumayan. Ngumpulin kartu atau gimana? Itu semua kartu aku jual. Terus buat bikin kartu itu? Cuman buat ini. Habis kartu. Emang hobi pakai hero itu atau gimana? Kesukaannya hero itu atau gimana? So, ada 3 hero sih, yang ini 1. Ini hero kapten. Terus tuh untuk yang cherry beda lagi. Estelle sama Rona. Nah, kalau kamu kapten jangan di last hit, Vic. Itu kan dari tadi yang last hit kamu minionnya. Nah, tugasnya kapten itu jangan last hit. Okay. Biar nah, gitu aja tinggal pergi biar yang last hit itu jungle-nya. Kalau kapten kan tetap dapat uang. Kalau jungle di last hit sama kamu, jungle-nya nggak dapat uang. Nih, serang nih. Yang glaive-nya nih. Kejar terus saja, Bik. Kejar. Nah, matilah nih. Yo, taka. Santai, selama ada petal takanya nggak bisa sembunyi kok. Kok nggak bisa sembunyi? Soalnya kan anak-anaknya petal tuh ngejar terus. Oh iya. Jadi tetap dia mau lari kemana juga terdeteksi. Wow. Agak sedikit crash ya. Atau karena sinyalnya. Kamu pakai WiFi enggak itu? Enggak. Aku pakai WiFi sih. Kayaknya enggak. Soalnya masalah itu enggak crash gitu. Nah ini, walah, kelas itu. Sorry. Nyawa aku habis tuh padahal. Ini aku bantu, Nah. Siap. Nih, bawah. Bawah oh, ini. Ini. Bawah ini. Aku sering ambil uang tuh dari sini, yang besar ini. Yuk, ambil. Okay. Kamu naik ke atas tuh bantuin. Oh, biar dikeroyok. Siap. Ganas. Ini enak banget soalnya pas kita diserang, pas pelindung tuh dia kena. Soalnya kita nggak bisa dikenali gitu loh. Dia punya pelindung yang sangat kuat.
masih awal-awal gini kita farming terus aja biar dapat uang banyak kan. Nah, nanti kalau udah agak pertengahan 15 menit Kraken udah muncul, kita baru open war. Tapi diusahakan kalau open war tuh yang maju duluan kapten, dan sebisa mungkin kapten melindungi jungle sama lane. Sip sip sip. Aman itu aman. Nah. Ini sinyalnya tuh apa? Padahal 4G tadi loh. Lah ini diam aja di sini dia. Wah, sinyalnya. Sinyal musuhnya itu. Sambil minum ya, santai aja ini mainnya. Santai aja mainnya. Musuhnya kayaknya juga enggak jago-jago banget tuh. Yuk nih, turret aja sekalian. Mungkin kalau rankingnya itu jago banget. No. Enggak apa-apa, santai-santai. Kalau bisa yang diserang dulu tuh si Fox. Oh, Fox. Heeh. Karena kan dia lanernya. Pertama kali yang diserang lanernya dulu aja. Aku ke jungle lagi ya. Oke. Okay. Kayaknya aku harus beli item deh. Item aku habis. Bodoh kali si glaive-nya. Enggak pandai make sih mungkin. Aman enggak di atas? Aman sih. Itu siapa yang ngomong? Dia yang ngomongnya. Iya. Aku ke atas deh. Aku turun bentar, beli item. Aku belum beli baterai, aku turun lah. Energi juga habis. Aku balik dulu deh. Oke, oke. Kena juga tuh. Percuma kalian melihat kepalanya top doang. Nanti di crop gitu. Aman aman. Wih. Jamil. Ini Taka nih ngeri juga sih. Kayaknya kepalanya enggak terlalu kuat. Ada yang datang nih. Ada yang datang. Masuk frame dulu. Aku datang. Yo, serang Fox. Oke. Okay. Habis itu warnya. Yo ke tengah. Minionnya dimatin. Wah, ini takanya kayaknya enggak ada sinyal deh, dia diem situ aja. Ini judulnya lawan musuh tak berdaya ini. Benar. Itu Wick, yang tengah Wick, minionnya. Yang ini. Gede. Oh, gold miner. Aku sendiri ini bisa ini. Kuat banget nih kalau sendiri. Iya. Tank lorry. Hah? Tank lorry. Mobil lagi. Bukan. Maksudnya tuh? Ada itu, minta aja. Oh, aku gak pakai itu. Kampus. Oh, iya. Ini sekalian. Udah. Kamera siapa? Kameraku. Perkenalkan satu lagi channel tutorial. Tutorial Jamil Hanafi. Ya, nanti ada linknya itu. Aman. Sini. Ya kan. Iya. Bawah. Atas. Ini lagi main ini buat diposting ya? Heeh. Anu YouTube itu. Itu kan. Oke. Si Haikal jadi ikut enggak sih si Haikal? Enggak tahu. Kayaknya enggak pernah bikin dia. Aku tadi telepon sama Mas Mai. Kenapa? Bilang ini kamu belum ada judul sama itu. Taruh. Dibilang bagus udah bikin kayak gitu tapi kamu harus taruh judul biar orang tahu. Oh, jadi kamu enggak taruh judul. Judul terus ini juga deskripsinya terus fotonya, videonya terus ada taruh ini. Apa kayak background-nya itu. Covernya tuh. Terus thumbnailnya juga ada tulisan gitu. Di videonya. Serang minion menyerang tower. Aku menuju. Ini sumpah musuhnya enggak berdaya pick ini namanya. Iya, musuhnya enggak terlalu kuat. Nanti kasih judul ya. Aman-aman itu. Maksudnya judulnya
Musuh tak berdaya. Musuh tak berdaya. Sok-sokan jaim gitu dia, biasanya teriak-teriakan dia. Mampus. Yuk. Serang pick. Tawar-tawar. Turret. Poknya, poknya. Rod, siapa? Iya. Ini yang dari Simoranya kok. Sinyal. Masa sih? Berapa? 1 jutaan gitu. Oh, yang aslinya. Yang bagus yang hitam ya? Sini ya? Oh, ini. Siap. Langsung atas. Oh. Atas. Oke. Okay. Nih. Ya, salah kena. Nah, mantap. Fik, nyawa. Nah, lambat. Aku mau ngasih. Kayaknya cuma sendiri deh. Hah? Musuhnya. Enggak, dua orang. Satunya kan udah kebunuh. Si Takanya dia enggak tahu kemana. Lah ini masuknya ke sana malah gitu. Ini terlalu mudah musuhnya. Gampang. Enggak nyaman dulu. Kok ada fog? Kadang aku kasihan liat musuhnya itu. Beneran. Kasihan liat musuhnya loh. Aku pernah kayak gitu soalnya. Tapi menang juga ya, aku sendiri, kapten ini, terus sama yang kamu, karakter yang kamu mainin itu. Petal? Ah, kedua cuman, dia bertiga, tetap menang. Petal sakit, Vic. Ini hero sakit ini punya aku. Ini. Wow. Lama. Nah, mati. Mati berdua. Mana satunya lagi? Masih juga gak? Udah mati. Mendingan kalian itu hancurin. Bentar. Hancurin turret depan tuh. Tunggu. Ini ambil nyawa sekali. Ini apa sih? Ini namanya. Apa? Silver. Nah. Ya belum dapat dong. Soalnya mahal ya, semakin bagus. Mahal aja di 100. Let's go. Let's go my friend. Ya kita langsung serang ke depan aja. Kayaknya emang Takanya udah mampus dia. Sinyalnya balik. Jelek. Tadi aja crash. Yo langsung sikat ke depan. Kalau bisa glaive-nya didiemin. Fox-nya yang di-char. Yo tuh. Maju terus. Maju. Satu RT maju nih. Maju terus. Satu RT pak. Ntar pak. Nah. Bisi. Ya langsung aja hajar. Oh no. Jangan. Fik nyawa. Nyawaku belum. Belum berisi. Berapa? Waduh masih 24. Sorry. Kenapa lagi lifting? Turret aja hancurin. Soalnya gaming dia. Oh no. Ayo kristal. No. Kristal. Mampus aku. Master of spinner. Enggak apa-apa. Ini langsung aja ya. Langsung. Tinggal itu doang kok. Deh itu sambil merem aja menang sih. Sama tidur-tiduran dia menang. Oh itu kristal ya? Langsung. Fine kristal. Coba duluan. Kamu OTW dari mana sih? Cepet banget. Kampus. Kamu mana?
Dekat. STT Nasi itu deket Bogor Sari. Oh iya iya. Makanya aku ini gede banget nih. Lumayan. Come on, come on. Tadi nanda aku kan. Oh iya, tak Kraken. Kalian udah nonton video ya? Yuk, Kraken yuk. Kraken, Kraken. Video yang terbaru dari Chandra Leo sama ini. Ya, udah. Nonton aku Bayu Skak. Abu Skak aku enggak nonton, aku cuma nonton. Dia di TikTok kan? Keren dia. Dia tuh bagus. Jadi enggak suka ikut dia, enggak suka campur-campurin itu ya. Iya. Kalau Bayu Skak kan kena tipu kan? Bayu Skak kena tipu aku ngaku pas nonton videonya dia. Bisanya ketipu sama cewek. Cewek Bayu Skak loh. Dia ketipu gara-gara apa? Baru ya. Itu cewek. Menyerah dia musuh. Mungkin yang lain juga pasti kena tipu gara-gara dia. Memang dia pintar banget tuh cewek yang nipu. Kita sebenarnya yang di Jogja udah aja bikin drama gitu ya. Tapi ceweknya yes, tuh yang mantannya tuh kampret. Susuan bilang kayak gitu. Kebaik sekali. Dia itu masih tinggal sama orang tua, harus mandiri. Weh, menang. Menang, guys. Menang. 13 kill. 4 kali mati. Aku cuma 1 kill. Kill cuma 1. Gak apa-apa. Man. Oke guys, itu saja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe juga channel yang sebelah dan channel yang sebelah sini. Ini dua-duanya tutorial kok. Yeah. Satu yang suka video. Jangan kebalik ya. Ini yeah. Jamil Hanafi, dia Radit Gimbal. Jangan kebalik. Ini master apa tutorial pakai HP Nokia yang dilempar ke anjing-anjing yang sumat. HP Nokia yang gede itu. Yang gede banget ya. Yang lempar itu rumah-rumahnya harus roboh. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Sip. Thank you for watching. See you next time. Salam kreativitas tanpa batas. Stay classy. Ya, itu